YouTuber tukang ngojek sawit bos ya. Oke. Okay. Okay. Semangat terus para YouTuber yang bermodalkan handphone ya. Oke, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Gentry Channel. Pada kesempatan siang hari ini saya lagi berada di sebuah perkebunan kelapa sawit. Ini saya mau coba belajar manen sawit dulu ya. Entah bisa apa tidak nanti, silakan simak terus video berikut ini ya. YouTuber manen sawit bosku. Iya. Seperti apa nanti, apakah bisa? Simak terus ya videonya ya. Ini sudah saya siapin dodosnya bos. Ini sebelum kerja kita ngopi dulu bosku, biar lebih tenang bosku. Sekarang kita akan lanjut bos. Ya bos, ini sudah ada yang agak lumayan matang bos, satu bos. Ini kalau untuk sawit masyarakat ya udah lumayan bisa lah ya bos ya untuk dipanen. Oke, sekarang kita akan langsung panen saja bos. Oke bosku, kita sudah selesai manen ya. Sekarang kita mau langsir dulu bos ya. Di sini saya tidak menggunakan angkong bos karena tidak ada angkong, jadi kita angkat manual saja pakai tangan bos. Sombong amat. Nasib YouTuber yang jatuh miskin bos. Jadi harus kerja keras bos untuk kebutuhan sehari-hari bos ya. Nah ini dia bos, ini sudah ada dua tandan bos. Ini ya lumayan lah bos untuk nambah-nambah beli pulsa. Oke bos, sekarang kita mau langsir dulu bos. Oke bos, kita sudah siap manennya bos. Ini sudah saya muatkan di motor bos. Sekarang kita ke tokenya ataupun pembeli sawitnya ya. Untuk harganya sendiri saya belum tahu. Oke bos, seperti apa nanti kelanjutannya, saksikan terus video berikut ini ya. Ini muatannya lebih kurang sekitar 100-an kilo bos ya. Ini motornya saya pakai motor Supra X lama bos. Nah seperti itu muatannya, cukup lumayan mantap. Oke bos, sekarang kita akan lanjut lagi. Ini adalah keseharian saya ya, kalau tidak ada kerjaan. Jadi pada hari Minggu kita itu ngojek sawit bosku. Ya setiap hari Minggu kita ngojek sawit ya. Jadi ya kalau untuk upahnya ya paling sekitar 30 sampai 40 ribu satu harian ya. Cukup lumayan menyiksa bosku. Ya demi kebutuhan hidup bos ya mau nggak mau harus dilaksanakan bosku. Oke.